famous, what they call me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, yaitu Key DHS Engineering, membaiki peralatan elektrik dan elektronik. Okay. So hari ni saya nak tunjukkan kerap kali kejadian ni berlaku pada washing machine Panasonic. Okay. So washing machine Panasonic yang generasi yang kedua, saya rasa yang ketiga lah, generasi yang ketiga. So selalunya model yang jenis baru lah. Model dia macam ni. Dia punya panel macam ni. Okay. Nampak lah model yang baru. Ikut aku ambil NA F80B3. Okay. Oh, lighting kacau kau. Nampak? Pause lah. Okay, model dia NA F80B3. Okay. So saya akan tunjukkan lah kerap kali kejadian. Okay, model dia. Okay, PCB lah yang anda tahu. Oh, PCB macam ni eh. Okay, PCB dia macam ni. Okay, so kerap kali kejadian dia ialah tiada power. Okay, untuk model ni. Untuk sintem-sintem yang lain tu anda boleh review pada video-video saya yang sebelum ni. Okay, so hari ni saya akan tunjukkan masalah mesin-mesin Panasonic model baru ni. Okay, NA F80B3. Okay, masalah dia adalah no power. Okay, so apa yang kita perlu cari adalah no power ni. Yang pertama kali, basically saya tak tunjuk lah basic-basic untuk check. Yang tu anda boleh tengok review saya yang sebelum ni. Okay, saya akan tunjukkan terus apa masalah dia. Okay, masalah dia ialah pada transformer. Transformer DC ni, DC transformer. Okay, DC transformer. Okay. So saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita check transformer. Tolong fokuskan balik. Okay. Nampak ni pin ni. Okay, so kita akan gunakan multimeter. Sebuah multimeter. Kita select pada selector buzzer. Okay, buzzer. Buzzer iaitu continuity, buzzer continuity ohm. Okay. So macam mana kita nak test dia? Okay, ini adalah tiga kaki. Ini tiga kaki. Ini adalah kaki. Ini daripada kaki IC. Kaki IC mana? AC lah, kaki current AC. Ini kaki DC. Okay, so macam mana kita nak check dia? Okay, kaki ni dengan kaki ni kena berbunyi. Buzzer mesti berbunyi. Okay, sini dengan sini pun mesti berbunyi. So nampak dia tak berbunyi. Bermakna winding dalam gulungan coil transformer ni dah terputus. Okay, so yang DC pun kita kena check. Ini kena berbunyi. Dua ni. Okay, dan dua ni pun kena berbunyi. So winding coil di bahagian DC ni berfungsi. Maknanya tadi tak putus lah. Ini putus. Dua ni. Ini putus. Sebab tu dia punya, kita punya board tak hidup. Okay, so saya ada model Panasonic juga tapi model lain. So transformer yang sama dan menggunakan IC yang sama. So kita tengok lah. Okay eh. Sini pula. Sini dan sini mesti berbunyi. Okay, berbunyi. Sini dan sini mesti berbunyi. Nampak berbunyi. Bermakna transformer ni di bahagian AC okay lagi. Okay, sini dan sini DC mesti bunyi. Okay, dan sini DC mesti bunyi. So transformer untuk PC board ni rosak. Okay, so transformer ni tak ada jual. Okay, so kita kena menggunakan yang original dia. So ni pun kita ambil daripada board washing machine juga, Panasonic juga, model F90B2. Okay, so kita ambil bahagian power dia lah.
Kita ambil bahagian power dan transformer ni. So itu saja. So itu saja yang kita tunjukkan bagaimana untuk kita check transformer untuk washing machine jenama Panasonic. So kerap kalinya kejadian dia rosak ni. Okey, untuk semua transformer, jenis transformer apa, cara pengecekan dia adalah sama macam yang saya cek tadi. Untuk AC di bahagian coil AC mesti bersambung. Di bahagian DC, untuk coil DC mesti bersambung. Jika tidak berbunyi, makna kata ada putus. Okey. So itu saja untuk channel saya kali ini. Jangan lupa share, subscribe dan like jika ilmu ini bermanfaat untuk anda. So, saya minta maaf jika saya lama tak buat YouTube. So, disebabkan kekangan masa-masa saya. InsyaAllah lepas ni saya akan konsisten untuk update di channel YouTube saya. Untuk share lagi ilmu-ilmu cara pengecekan mesin-mesin, peti sejuk dan alatan elektrik yang lain. Semoga video ni manfaat untuk anda. Sekian, terima kasih. Bye-bye.